lagunya Ungu ya. Oh iya buat, aku ya. Bisa gak ya? Susah gak ini untuk keluar lagu gitu? Cepet banget pindah-pindahnya. Untuk buat lirik tersebut lumayan susah ya, jadi membutuhkan waktu. Untuk sebuah lirik tersebut. Untuk sebuah apa tuh? Untuk sebuah lirik tersebut. Iya, agak susah. Oh. Karena membutuhkan waktu. Ini cocok nih ngobrol sama Agus Citayam ya. Rian, tapi katanya Rian pernah dinotis sama artis loh. Siapa sih? Coba kita lihat yuk. Challenge-nya, tau lagu Bintang di Surga gak? Tau lah. Ayo Bintang di Surga. Ya. Nyanyi lagu itu, suaranya diharmoniin, tapi liriknya diganti jadi cicak-cicak di dinding. Cicak-cicak di dinding. Ya, coba. Udah mereka udah latihan tadi 5 jam. Coba siap, persembahkan. Tes. Gimana? 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hampalu ditangkap. Iya, tapi karena ada apa sih? Ini Rian bisa parodiin lagu Ungu nggak? Halo. Bisa. Yang mana? Yang Saat Bahagia. Saat Bahagia. Cuma langsung kerapnya ya? Ya kerap boleh. Kerap keser boleh. Lagunya lagu apa itunya? Saat Bahagia. Dengar aja kejutan nih. Ini baru pertama nih ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Nananan, hap, ditangkap. Walu mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru. Dua telinga saya, yang kiri dan kanan. Tunggu saya, tidak berhenti makan. Tidak berhenti makan. Terima kasih ya, sukses terus ya. Semoga kamu bahagia hari ini ya. Ya. Aku selalu mendoakan kamu dan keluarga sejahtera selamanya. Amin. Iki dua, makasih banyak ya. Pokoknya maaf lahir batin, salam juga buat keluarga semua ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi di Brownies Obrolan Manis.